Kelas Randi, kelas temennya Skut Fahmi. Kemudian kami membanggakan, kita akan menyambut kedatangan dari pengantin atau calon pengantin pria kita. Wanita. Kursi dan juga wayang untuk dapat menempati area yang sudah ditentukan, seperti area kursi untuk ibu-ibu dan juga yang pacar pacar. Perjanjian nikah itu beda dengan perjanjian pada umumnya. Karena itu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran menjelaskan tentang akad nikah bukan menggunakan istilah akad nikah, tetapi menggunakan sebuah kalimat yang jarang Allah gunakan kecuali hanya pada tiga tempat, yaitu satu kalimat mithaqan ghalidh. Pertama, ketika Allah melakukan perjanjian antara diri Allah dengan Rasul. Yang kedua, ketika adanya perjanjian antar bangsa menurut sebagian ahli tafsir menggunakan istilah mithaqan ghalidh. Dan yang terakhir adalah akad nikah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pasal yang perlu saya sampaikan kepada anda semua, jangan suka menuntut hak tapi beruntutlah kewajiban. Jika anda, anda dapat wajib melaksanakan kewajibannya dengan cara yang baik, maka hak-hak pasti itu akan tercukup. Dan begitu juga anda abuza, beruntut kewajibannya, maka hak-hak
suamiku secara otomatis akan. Kalau pengen rame ribut, maka tuntutlah hak. Ya. Sekali lagi, berebutlah kewajiban, jangan berebut hak. Timur sudah berkenan hadir untuk menjadi saksi dari pernikahan Ozi dan juga Afuzan, menjadi saksi sebagai calon mempelai pria. Wah, salah ini aku ini. Di papa. Mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Iwala dari Wasabi Ajumahin Amalwan. Ya, Sayyid Fakul Razi bin Sayyid Fakul Alim Al-Hasani Uzawri juga alama Allah Mubi bin Imsaki Ma'rufin Al-Tasrihin Bidiksan. Ya, Sayyid Fakul Razi bin Sayyid Fakul Alim Al-Hasani Aikahtukan Wazawajitukan Makhtubatakan alal ukhti Afuzah binti Muhammad Taha Karamah Zubaidi Bilmahar Mintain al-Rubiyah Halan Udintu tazwijah al-Mukah Halimah Ibadkur Harap pada prosesi ini silakan Ozi perlahan tapi pasti senyumnya dikembangkan lagi, pasti dalam hatinya berdebar-debar. Ozi, kami kembalikan kepada Bapak Penghulu untuk dapat melakukan prosesi pencatatan pernikahan dan dilakukan pencatatan sebagai saksi dan calon mempelai pria Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI Gubernur Kalimantan Timur, dan juga pencatatan atau urusan agama untuk saksi dan calon mempelai wanita Bapak pada tanggal 2 April 2021. Bukan keadaan ini sampai maut yang memisahkan kalian berdua. Dan sebelumnya saya mohon maaf, setelah ini saya menyanyi. Saya nungguin. Buat telur rusuk saya dimanapun berada, telur rusuk tadi tidak akan tertukar. In the mud of the dusty, beneath the
Yeah, happy me, I'm happy, 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 I'm